Tidak ada lagi dalam apa nama psikologinya katakan bahawa undi dia boleh didetek. Jadi sebab itu saya minta supaya pihak SPR supaya melihat perkara ini dan saya cukup bimbang bahawa inilah yang akan diguna, psikologi inilah yang akan dibentuk dalam pilihan raya di Bagan Pinang nanti oleh UMNO dan Barisan Nasional untuk menakutkan anggota tentera. Pilihan raya umum yang lalu kita mendapat 25% daripada undi tentera, undi pos secara keseluruhannya kita dapat lebih kurang hampir 25%. Saya bimbang bahawa kali ini seperti mana yang telah dilakukan oleh Menteri Pertahanan dalam pilihan raya di Manipurai dan juga di Perempatan Pasir menggunakan tentera sepenuhnya, saya bimbang bahawa ini akan digunakan kerana dia membabitkan tentera secara langsung dan tentera akan menjadi faktor penentu kepada kalah menang Barisan Nasional. Maka sudah tentu bahawa undi tentera akan digunakan, maka psikologi menakutkan tentera akan digunakan. Jadi sebab itu bagi saya bahawa ini harus dilakukan oleh pihak SPR supaya dapat pastikan perkara ini apa nama akan menjadi satu pembaharuan yang baru dalam pilihan raya kecil di Bagan Pinang. Dan juga kami juga meminta supaya dibenarkan apa nama wakil daripada calon yang bertanding ataupun parti yang bertanding untuk bersama mengawal keselamatan karung undi. Bersama mengawal keselamatan karung undi sebab pembuangan undi tentera ini dan juga pihak polis ini akan berlangsung lebih kurang 2 hari ya. 2 hari. Dan sudah tentu bahawa kita hanya dibenarkan untuk masuk membuat pemantauan pemerhatian terhadap pembuangan proses pembuangan undi. Tetapi bila ditutup pada jam 4 ataupun 5 petang kita balik, tak ada siapa yang boleh apa nama buat pemantauan terhadap karung undi ataupun peti undi tersebut. Dan ini mendedahkan kepada kemungkinan boleh berlaku berbagai-bagai keadaan yang tidak diingini untuk menukar kertas undi itu sendiri. Jika diyakini bahawa apa nama undi tentera itu mungkin akan memihak kepada pakatan, maka sudah tentu kertas lain yang akan dimasukkan. Jadi saya minta supaya apa nama dibenarkan untuk kita menghantar wakil kita untuk membuat kawalan keselamatan pemerhatian sehingga pada malam dan sehingga sambung besok balik apa nama untuk proses pembuangan undi. Maknanya kita berada di situ sehingga selesai. Dan kemudian pihak calon yang bertanding juga harus dibenarkan bersama-sama dalam pengangkutan SPR untuk mengikuti SPR membawa karung undi ini ke tempat-tempat SPR. Dan saya juga meminta supaya karung undi ini tidak boleh disimpan selesai sahaja buang undi. Saya minta SPR terus membuat pengiraan undi terhadap undi pos. Dia tak boleh simpan lagi untuk apa nama satu malam ataupun dua malam sehingga seperti mana yang diamal sekarang, hari mengundi sebenar itu jam 4 petang ataupun 5 petang baru akan dikira undi pos, sedangkan dia sudah pun mengundi sudah pun dua hari yang lalu. Jadi saya minta kalau kita boleh mengira undi di tempat buang undi biasa, sekarang juga saya minta SPR juga membuat pengiraan undi itu di tempat buang undi di kamp tentera itu sendiri ataupun dibawa karung itu bersama dengan wakil daripada calon-calon yang bertanding terus ke pejabat SPR terus membuat pengiraan tanpa lebih dahulu menyimpan karung undi untuk satu malam ataupun dua malam. Yang ini akan mendedahkan kepada apa nama penyelewengan apa nama menukar kertas undi. Jadi sebab itu saya minta kepada pihak apa nama SPR untuk apa nama memastikan apa nama hal ini akan dapat dilaksanakan untuk pilihan raya kecil di Bagan Pinang. Dan sekali lagi saya harap bahawa pihak
apa nama Kerajaan Barisan Nasional tidak harus memperalatkan dan mencampuri urusan keselamatan ini dan menggunakan ataupun menimbulkan tekanan untuk menakutkan pengundi khususnya kepada anggota tentera.